pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Waluyo MSI. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tetap setia bagi yang tidak setia. Cornelis Prinsen adalah seorang tentara Belanda yang membelot dari pasukannya. Prinsen tidak setuju dengan agresi militer yang dilakukan oleh bangsanya saat itu. Kemudian ia bergabung dengan tentara Indonesia bergerilya untuk memerangi bangsanya sendiri. Tindakannya itu membuat Belanda menawarkan hadiah bagi siapapun yang memberikan informasi atau membunuh Prinsen karena sudah tidak setia sebagai prajurit yang ditugaskan dan justru merugikan bangsanya sendiri. Kita pun mungkin akan bersikap demikian ketika ada orang yang tidak setia dengan diri kita. Untuk apa menerima orang yang tidak setia? Karena tidak ada untungnya, malah banyak ruginya. Dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, justru kita menemukan sikap Tuhan yang sebaliknya terhadap orang yang tidak setia. Apa maksudnya? Berbicara kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaannya. Manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi atau keadaan. Tidak stabil, mudah kecewa, dan sebagainya. Sehingga manusia cenderung mudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti kesetiaannya, Tuhan tetap setia terhadap kita. Kalau aku berbuat salah, Yesus tetap menerimaku. Kalau aku mengkhianatinya, Yesus tetap setia menungguku untuk kembali. Jika aku tidak ke gereja, Yesus pun tetap setia memberkatiku. Mengapa demikian? Karena Dia ada untuk menyelamatkan manusia. Tuhan selalu setia kepada kita dalam keadaan apapun. Selama pandemi COVID membuat hidup semakin tidak menentu. Situasi ini membuat banyak orang menjadi tidak setia dalam segala hal. Tidak setia kepada Tuhan, kepada pemerintahannya, dalam berpelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Melihat kenyataan sekarang ini, kita dipanggil untuk setia. Setia kepada Tuhan, setia dalam pekerjaan, setia terhadap mereka yang tidak setia dengan menerima, menolong, menghargai, mengampuni, dan mengasihi. Sehingga semua orang merasakan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah hilang untuk siapapun. Refleksi bagi kita pada pagi hari ini, mengapa kita sulit menerima orang yang tidak setia? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk tetap setia kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering tidak setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.